Puluhan orang yang tergabung dalam Front Mahasiswa Revolusioner bersama atlet peraih medali Porprov Jawa Timur 2022 berunjuk rasa di depan Pendopo Ronggo Hadinegoro. Aksi demo itu untuk menagih janji bonus yang tak kunjung cair dari KONI dan Wakil Bupati Blitar. Inilah aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan massa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Revolusioner dan atlet peraih medali Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2022 di depan Pendopo Ronggo Hadinegoro. Dengan membawa poster berisi tuntutan massa mendesak Wakil Bupati Blitar dan KONI setempat, segera menempati janji terkait pemberian bonus bagi para atlet peraih medali Porprov Jawa Timur 2022. Salah seorang atlet dari cabang olahraga pencak silat peraih medali perunggu, Pinca Hidabila menuturkan, pernah dijanjikan bakal menerima bonus jika meraih medali pada Porprov Jatim 2022. Bonus reward yang bakal diberikan itu yakni 35 juta khusus untuk peraih medali emas, 30 juta bagi peraih medali perak, dan 25 juta terhadap peraih medali perunggu. Termasuk juga bonus 3 juta dari Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso. Namun nyatanya, setelah para atlet ini meraih medali pada Porprov Jawa Timur 2022, bonus yang dijanjikan oleh KONI dan Wakil Bupati Blitar itu tidak kunjung cair hingga hari ini. Pernah dijanjikan langsung oleh pemerintah? Iya. Itu berapa itu? 30 juta, 35 juta untuk emas, 30 untuk perak, dan 25 juta untuk perunggu. Itu menurut berangkat Porprov ya? Iya. Jabat. Gimana? Pemerintah itu siapa? UPD atau pejabat? KONI. Sebelum pemberangkatan Porprov. Kemarin ikut cabur apa? Pencak silat. Pencak silat. Dapat gandeng apa? Perunggu. Kalau perunggu berapa? 25 juta. Sementara itu, Koordinator Aksi Trianto menyebut aksi unjuk rasa ini untuk mendesak KONI dan Wabu Blitar segera menempati janji pemberian bonus bagi para atlet peraih medali Porprov Jawa Timur 2022. Mengingat para atlet ini telah menorehkan prestasi gemilang serta membanggakan dan mengharumkan nama baik Kabupaten Blitar di kancah nasional. Tanding di Porprov ya, tahun 2002 ini dijadikan oleh KONI ya. Ini akan kita kasih bonus, ya. Tapi faktanya apa? Di APBD nggak ada duit. Di mana? Di perubahan juga hanya 1,46 juta saja. Padahal ini di anggaran berapa? 1,9. Karena apa? Janji untuk para pelatih. Harus ada gitu. Nah, artinya apa? Kita tidak menginginkan adanya hoax untuk yang kesekian kalinya. Hei kan, kalau orang kecil ada hoax, dikejar sampai masuk penjara. Kalau pejabat, gimana ini? Harus ada pertanggungjawaban secara konkret. Usai berunjuk rasa, para atlet peraih medali Porprov Jawa Timur 2022 ini kemudian melakukan audiensi bersama dengan Wabu Blitar, KONI, dan juga Disporbudpar di Pendopo Ronggo Hadinegoro. Dari Blitar, Arif Rosmanto melaporkan.